dan pemerintah harus tegas gitu. Jangan tergila-gila pada investasi tapi warganya sendiri menjadi korban. Kan pemerintah sudah menghentikan operasinya kan, operasional PT tersebut sudah oleh pemerintah itu sudah dihentikan, dan memang nampaknya selama ini agak tertutup dan pemerintah harus tegas gitu bahwa yang beroperasi di negara Republik Indonesia itu harus sesuai dengan aturan-aturan dan harus menjamin keamanan. Kan ini sudah beberapa kali terjadi, kalau kita mau masuk dipersulit dengan aturan ini, alasan ini, itu dan sebagainya. Nah sekarang yang saya dengar ya, pejabat yang punya otoritas untuk itu sudah menyatakan itu berhenti operasional sementara. Dan pemerintah harus tegas gitu. Jangan tergila-gila pada investasi tapi warganya sendiri menjadi korban, warga negaranya sendiri menjadi korban. Pemerintah harus tegas. Karena setiap investasi dan pembangunan itu ya untuk warga negara. Kalau investasi besar-besaran tapi warga negaranya tidak terlindungi keselamatannya, itu tidak boleh terjadi. Saya Hilaria Bella. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.